Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala islani wa syukrulahu ala taufiqihi wa imtidanihu. Ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman nishanihu. Ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Adda ila ridwani allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Uh, Ikhwan dan akhwan yang dinamatkan Allah taala. insyaAllah. Uh, ini adalah kajian perdana tentang uh, buku ajaran mazhab. Imam Syafi'i yang ditinggalkan oleh sebagian pengikutnya ya e, tentunya saya menulis buku ini asalnya karena saya melihat sebagian sunnah-sunnah e, ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin yang padahal sunnah-sunnah tersebut dijelaskan dalam ajaran madhab al Imam Syafi'i dalam buku-buku mereka ya kemudian juga yang menyedihkan terkadang sebagian sunnah-sunnah tersebut dijadikan bahan olok-olokan oleh Sebagian orang-orang yang mengaku bermadhab al-imam syafi'i, oleh karena kita perlu mengenal <coughs> tentang bagaimana madhab al-imam syafi'i dalam beberapa permasalahan. Kita bandingkan dengan praktek sebagian saudara-saudara kita yang ada di tanah air. Kita berharap, dengan menjelaskan hal ini, eh, mereka bisa kembali kepada ajaran madhab al-imam syafi'i yang sesungguhnya yang termaktub dalam literatur eh, kitab-kitab syafi'i. Ya, nah, sebelum kita... Eh, Membahas tentang poin-poin tersebut, ya. Saya sebutkan ada sekitar uh, 22 permasalahan, ya. Yang pertama tentang masalah jenggot, yang kedua permasalahan cadar, yang ketiga tentang harapnya, harapnya musik, yang keempat tentang haramnya rokok, kelima tentang tercelanya fanatik madhab, yang keenam tentang larangan mengagungkan kuburan, yang ketujuh tentang bid'ahnya ritual tahlilan, yang kedelapan tentang Allah di atas langit yang kesembilan mengenai permasalahan mengirim pahala bacaan Al-Quran, yang ke 10 tercelanya akidah syiah, yang ke sebelas haramnya ilmu filsafat tentang ketuhanan, yang ke 12 belas menundukkan akal di bawah wahyu, yang ke 13 belas Al-Quran adalah kalamullah, yang ke 14 belas haramnya ngalap berkah yang tidak syar'i, ke lima belas haram yang beli selamat hari raya kepada non-muslim, yang ke-16, celahan terhadap sufi ekstrim. 17, pengingkaran terhadap wali gadungan. 18, fenomena wali majidub. 19. Permasalahan Nur Muhammad ke-20 tidak menjadikan mimpi sebagai dalil. 21. Fenomena sholat kilat terawih ke-22. Permasalahan status orang tua nabi. Ini 22 permasalahan yang uh, saya bahas dalam buku ini. Semoga menjadi menambah wawasan bagi ikhwan-ikhwan uh, dan akhwat sekalian. Sebelum kita masuk pada permasalahan pertama tentang masalah sunnahnya jenggot, ya kita membahas tentang biografi al-imam syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita tahu bahwa sini, Imam Syafi'i rahimahullah taala, uh, beliau adalah salah satu dari empat imam madhab yang tersohar ya. Yang, yang pertama yang Al Imam Abu Hanifah rahimahullah taala adalah imam madhab dari empat madhab yang paling tua. Kemudian Al Imam Malik rahimahullah taala, baru kemudian yaitu Al Imam Malik bin Anas, kemudian Al Imam Syafi'i, baru kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Uh, sebenarnya para ulama yang Uh, selevel dengan mereka banyak ya bahkan dahulu pendapat-pendapat selain empat empat imam ini pendapat-pendapat yang lain juga diperhatikan diperhitungkan seperti Sofian Sofian Astauri Sofian ibnu Oyaina uh, kemudian misalnya uh, uh, Abu Thaur ya kemudian misalnya Ishaq bin Rohawi ya uh, yaitu sebagian ulama-ulama yang yang uh, pendapat mereka selevel dengan empat imam mazhab ini akan tapi yang masyhur dari para ulama yang ilmunya sampai berlanjut sampai sekarang adalah empat imam madhab ini. Ya, Allah memberikan anugerah kepada mereka memiliki murid-murid yang meneruskan ajaran uh, mereka sehingga akhirnya ajaran-ajaran uh, empat mazhab ini tersusun dengan rapi, teratur ya dari sisi usul fikihnya, dari sisi kuat fikihianya, dari sisi fikihnya ya. Uh, tersusun dengan rapi sehingga memudahkan orang-orang yang belajar fikih melalui empat madhab ini ya. Oleh karena, ada pun imam-imam yang lain, maka tidak tidak ada murid-murid mereka yang berkhidmat yang eh, memberi pelayanan kepada ilmu guru mereka sehingga akhirnya tidak ada kitab-kitab yang diteruskan yang menjelaskan tentang ilmu-ilmu mereka. Meskipun perkataan mereka masih dinikirkan ya. Contoh seperti dalam Jami' Tirmidzi ya. Sunan Tirmidzi betapa sering Abu Isa At-Tirmidzi taala menukilkan dalam permasalahan fikih, kemudian dia menukilkan pendapat-pendapat para ulama selain empat mazhab ini ya, yaitu dinukilkan uh, pendapat Abu Saur atau dia menukilkan pendapat uh, Sufyan Sufyanain ya, kemudian juga Ishak bin Rahuya dan ulama-ulama yang yang lainnya karena memang dahulu mereka selevel. Alhamdulillah empat madhab ini uh, tersebar di dunia ya. ya. Kalau madhab Hanafi kebanyakan tersebar di India, di Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, kemudian di Cina. Kemudian madhab Maliki sekarang banyak tersebar di negeri-negeri uh, di benua Afrika ya. Kemudian termasuk di Maroko ya, kemudian di Libya ya. Ini uh, banyak madhab Maliki tersebar di sana, terutama di daerah-daerah Afrika. Padahal Imam Malik di Madinah. Padahal Imam Malik di Madinah ya. Yang di, baik di Madinah, sementara setelah itu Madhab Syafi'i, ya Madhab Syafi'i kebanyakan tersebar di Asia, termasuk di Yaman, ya kemudian juga di Asia Tenggara, Indonesia, ya e, Malaysia, dan yang sekitarnya. Adapun Madhab Hambali kebanyakan tersebar di Khalij, yaitu di e, Timur Tengah, di Arab Saudi, kemudian misalnya di Qatar, e, Kuwait, ya, e, Imarat, ya ini kebanyakan. Mereka bermadhab Hambali, ya. Alhamdulillah ilmu para imam-imam ini masih berlanjut sampai sampai sekarang. Dan e, seorang kalau ingin belajar fikih dengan serius hendaknya belajar dari e, lebih mudah belajar dari salah satu madhab tersebut, baru kemudian setelah itu dia mendalami fikih-fikih yang lain sehingga fikihnya menjadi matang, ya. Tidak terpaku pada satu madhab, tapi untuk belajar memang paling bagus belajar satu madhab terlebih dahulu sehingga pikiran tidak Uh, cercerai berai, terfokus pada satu madhab ini kalau ingin benar-benar menjadi uh, orang alim dalam suatu uh, dalam bilmu fikih ya. Uh, baru kemudian setelah itu mengembangkan ilmunya dengan madhab-madhab yang lain sehingga tidak terjerumus dalam fanatik madhab. Ikhwan eh, akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ada Imam Syafi'i namanya Muhammad bin Idris ya bin Al Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin al Sa'ib bin Ubay bin Abi Abdul Yazid bin Hashim bin Al Muttalib bin Abdi Manaf ya. Jadi uh, Imam Syafi'i Quraisy ya, Quraishi. Dia nasabnya ketemu dengan Nabi SAW di Abdul Manaf. Abdul Manaf Nabi SAW namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, Hashim kakek Nabi ini punya saudara namanya Al Muttalib. Al Muttalib keduanya Hashim dan Al Muttalib bermuara kepada ayah mereka itu Abdu Manaf ya bin Abdul Manaf bin Kusei bin Kilab dan seterusnya sampai kepada bin Ismail bin Ibrahim. Ya. Intinya Imam Syafi'i adalah satu-satunya dari empat Imam madhab yang Quraisy. Ya. Dan eh, karena dia adalah Quraisy nenek moyang beliau adalah di di Mekah. Ya. Akan tapi ayah beliau yaitu Idris ya, merantau ke Palestina. Ya. Sehingga ketika dia merantau ayah merantau di Palestina lahirlah Imam Syafi'i di Palestina itu di Gaza jalur, jalur Gaza kalau kita bilang Itu Gaza Gaza kalau bahasa Arab eh, ada yang mengatakan beliau lahir di Askolan tapi ada yang mengatakan lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriah pada tahun 150 Hijriah tahun itulah wafat Al Imam Abu Hanifa Al Imam Abu Hanifah wafat di tahun 150 Hijriah ya kemudian Uh, di masa beliau masih kecil, ayah beliau sudah uh, meninggal dunia, ya. Yaitu ketika Imam Syafi'i masih berumur 2 uh, tahun, dan ini berarti Imam Syafi'i adalah seorang anak yang yatim. Maka ketika ayahnya meninggal, akhirnya ibunya membawa dia pulang ke kampung halamannya di kota Mekah, ya, tempat orang-orang Quraisy di sana. Di sana Imam Syafi'i kemudian belajar di kota Mekah, ya, sehingga begitu cerdasnya beliau, sampai ketika berusia tujuh tahun dia sudah menghafal Al-Quran tujuh tahun sudah menghafal Al-Quran kecerdasan yang luar yang luar biasa ya dan ini menunjukkan bagaimana peran seorang ibu dalam mendidik anak-anak ya Imam Syafi'i ayahnya tidak ada tapi ibunya yang mendidik sehingga umur tujuh tahun beliau sudah menghafal Al-Quran kemudian beliau menghafal kitab al muwatta ribuan hadis karya Al Imam Malik ketika beliau berusia sepuluh tahun beliau sudah menghafal e, uh, dan ini juga menunjukkan tentang cerdasnya Al Imam Syafi'i rahimahullah taala di antara hal yang menakjubkan dari Imam Syafi'i adalah beliau ketika berusia 15 tahun, beliau sudah diizinkan untuk berfatwa, ya. Dia beliau sudah diizinkan untuk ber, berfatwa di antaranya diizinkan oleh Muslim bin Khalid az zanji yang memberi ijazah kepada Al Imam Syafi'i untuk boleh berfatwa padahal umurnya masih 15 tahun. Ketika dia diizinkan untuk bertakwa berfatwa berarti dia menguasai ilmu bidang bidang ilmu agama secara total ya, ya ilmu semua ilmu agama dia dia kuasai ya sehingga dia dibolehkan untuk berfatwa. namanya orang berfoto ditanya apa saja apa namanya bisa menjawab dengan ilmu yang dia dia miliki Dan ini menakjubkan Umar Imam Syafi'i masih 15 tahun masih 15 uh, tahun ya kita tahu kita umur 15 tahun kita masih apa ya. sampai sekarang saja kita tidak bisa dikatakan uh, ahli fatwa secara mutlak ya kebanyakan dari kita hanya Uh, menguasai bidang agama, bidang ilmu tertentu, disiplin ilmu tertentu tidak menguasai secara secara keseluruhan. Ada Bu Imam Syafi'i rahimahullah taala menguasai seluruh cabang-cabang ilmu sehingga ketika usia 15 tahun sudah diizinkan untuk berfatwa. Ini perkara yang sangat menakjubkan. Kemudian pada tahun 195 jadi ya uh, uh, kes, enggak, setelah itu beliau berangkat ke Madinah ya. Setelah itu beliau berangkat ke Madinah. Kemudian berguru bertahun-tahun kepada Al Imam Malik bin Anas, rahimahullah taala. Jadi Imam Syafi'i setelah menguasai ilmu di kota Mekah, beliau ke Madinah pun belajar kepada Imam dari Hijrah, Imam Malik. Ya. Dari situlah berkembang ilmu hadis dari Al Imam Syafi'i rahimahullah karena Imam Malik ahli hadis, Imam Malik ahli hadis, sehingga Imam Syafi'i ya, pakar dalam bidang hadis. Ya. Kemudian setelah itu pada 1995 beliau pergi ke Baghdad. Sebabnya berarti umur beliau di sekitar 45 tahun. Beliau pergi ke Baghdad. Di daerah Baghdad, di sana banyak murid-murid uh, Al Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Tentu beliau tidak bertemu dengan Imam Abu Hanifah karena Abu Hanifah sudah meninggal ketika beliau lahir. Beliau bertemu dengan banyak ahlu ra'yi yaitu yang yang bermadzhab dengan mazhab Al Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau uh, belajar di sana di antara guru beliau adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani adalah muridnya Abu Hanifah, murid dekat Imam Abu Hanifah itu Abu Yusuf sama Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani inilah dua murid dekat Al Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i belajar dari Muhammad bin Hasan Asyaibani syaibani ya uh, rahimahullah taala uh, kemudian beliau menetap di Baghdad kemudian juga beliau menulis buku di Baghdad ya uh, pada tahun 198, beliau uh, beliau pergi ke Mekah kemudian setelah itu beliau balik lagi ke Baghdad ya sampai akhirnya beliau meninggalkan Baghdad kemudian pergi ke Mesir ya dan menetap di Mesir dakwah di sana sampai akhirnya beliau terkena penyakit sir, dan meninggal pada tahun 204 Hijriah 204 Hijriah inilah uh, perjalanan Al Imam Syafi'i rahimahullahu taala ketika di Baghdad beliau menulis uh, punya akwal pendapat-pendapat ya ketika di Mesir uh, beliau juga punya pendapat-pendapat yang berubah sehingga ada istilah Al-Qawlul Qadim dan Al-Qawlul Jadid. Al-Qawlul Qadim itu adalah fatwa-fatwa beliau tatkala beliau masih di Baghdad. Adapun Al-Qawlul Jadid, pendapat yang baru tatkala beliau di Mesir. Tatkala beliau di Mesir, beliau merubah pendapat beliau. Pendapat-pendapat eh, lama beliau rubah menjadi pendapat, pendapat baru di Mesir. Di antara kesimpulan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i adalah eh, imam dalam bahasa, ya, pakar bahasa. Hal ini disebutkan karena beliau tinggal bersama kabilah Hudal dan banyak beliau menghafal kasidah-kasidah atau bait-bait syair dan itu mempengaruhi kekuatan bahasa beliau ya. Oleh karenanya Ibnu Hisham rahimahullah taala pernah berkata Asy-Syafi'i hujjatun fil lughah. Imam Syafi'i itu hujjah dalam bahasa. Maksudnya apa yang dimaksud dia hujjah dalam bahasa? Maksudnya perkataan Imam Syafi'i bisa dijadikan dalil dalam permasalahan bahasa. Kenapa? Karena beliau tinggal di perkampungan yang dimana bahasa Arab masih murni belum kecampur dengan bahasa-bahasa luar sehingga Imam Syafi'i pakar dalam bahasa-bahasa tersebut sehingga kalau dia berbicara dan dia menyampaikan uh, sesuatu dengan bahasa Arab perkataan beliau bisa dijadikan hujah uh, dalam bahasa Arab kenapa karena beliau imam fil ya imam fil imam dalam bahasa Arab uh, sebagian ulama mengkritik Imam Syafi'i uh, berkaitan dengan pendalilan uh, mereka Imam Syafi'i berpendapat kalau kita berwudu kita boleh mengusap sebagian kepala ya tidak usah seluruhnya ya, ya karena Allah berfirman wamsahhu bi ruusikum ya dan usaplah kepala kalian. Kata Imam Syafi'i tidak harus seluruhnya, sebagian sudah sudah cukup. Nah, sebagian ulama ada yang mengkritik Imam Syafi'i. Mereka mengatakan firman Allah wamsahhu bi ruusikum dan usaplah kepala kalian ada kalimat kata ba di situ bi dengan kepala kalian mereka mengatakan Imam Syafi'i berpendapat b di situ artinya sebagian menunjukkan tab'id. ba di tab menunjukkan sebagian sehingga seakan-akan Imam Syafi'i menafsirkan dan uh, usapkanlah sebagian kepala kalian. Sementara banyak orang mengatakan ba lil li, yaitu untuk menempel maksudnya mengusapkan seluruh kepala bukan sebagian kepala sehingga mereka mengatakan Imam Syafi'i salah dalam hal ini meskipun dia pakar dalam bahasa tetapi mengartikan ba dengan makna sebagian ini tidak ada dalam tidak ada dalam bahasa Arab. Namun kritikan ini dikritiki oleh para ulama yang lain yang membela Imam Syafi'i dengan beberapa jawaban diantaranya bahwasnya ba maknanya tab'id untuk sebagian menunjukkan parsial ini juga disebutkan oleh para ulama lugo sebelum Imam Syafi'i yaitu al Asma'i dan juga para ulama kufiin. Pendapat e, bantahan yang kedua ya bahwasanya alimam e, Al-Imam Syafi'i tidak tegas menyatakan bahwasanya ba dalam firman Allah Wa'msahu biru usikum menunjukkan usaplah sebagian kepala kalian. Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan demikian. Kalau kita cek dalam kitab al um ternyata Imam Syafi'i berkata lihat saya nukil pada uh, uh, Romawi 10 wadallati sunnatu ala an laisa alal mar'i mashur ra'si kullihi wa idza dallati sunnah ala dzalik fa ma'nal ayat anna man masaha syai'an min Imam Syafi'i mengatakan sunnah menunjukkan tidak wajib bagi seorang untuk mengusap seluruh kepalanya. Kenapa? Karena sunnah menunjukkan akan hal tersebut. Ya, sehingga makna ayat barang siapa yang mengusap sebagian dari kepala maka sudah sudah sah. Sudah sah. Kenapa Imam Syafi'i berdalil dengan Nabi pernah e, berwudhu ketika beliau memakai sorban, maka Rasulullah SAW memasah ala e, apa namanya? nasiyatihi wa ala e, imamatihi Rasulullah SAW mengusap sebagian E, ubun-ubunnya kemudian melanjutkan ke e, sorbannya. Ketika Nabi hanya mengusap ubun-ubunnya saja, kemudian melanjutkan ke sorbannya. Memang syafi'i memahami bahwa ini dalil tidak harus mengusap seluruh kepala. Mengusap seluruh, -seluruh kepala itu yang terbaik. Itu sunnah sepakat, empat mazhab semua mengatakan yang terbaik seorang berwudhu dan mengusap seluruhnya. Tetapi para ulama juga membahas kadar minimal. Mereka membahas kadar minimal penting untuk ilmu. Bagaimana kalau orang cuma mengusap seperempat? Bagaimana kalau orang cuma mengusap dua per tiga? Bagaimana kalau orang men mengusap mayoritas tidak semuanya? Bagaimana kalau cuma tiga helai rambut sah atau tidak? Alimam Syafi'i berpendapat sebagian saja sudah sah. Sebagian saja sudah sah. Dia bukan berdalil dengan bahasa bawasnya ba menunjukkan tab'id, tetapi dia berdalil dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia pahami bawasnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap. Alal uh, al, al, al nasiyati wa alal al imamah mengusap hanya sebagian ubun-ubun kemudian baru ke imamah menunjukkan mengusap sebagian uh, juga boleh ini saya sed tidak sedang membahas mana pendapat yang lebih kuat ini masalah fikih tapi saya ingin menjelaskan uh, tuduhan bahwa si imam syafi'i mengatakan ba secara bahasa maknanya sebagian parsial itu tidak tepat karena imam syafi'i tidak pernah mengatakan uh, demikian ya uh, <tuh> kemudian juga seperti imam syafi'i ketika menafsirkan dzalika ad alla allah yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya ya. Al Imam Syafi'i menafsirkan al aul adalah kasratul iyal, banyaknya anak. Ya, ini juga dikritik oleh Ibn Al Arabi yang bermadzhab Maliki, dia mengatakan tidak ada ahli bahasa yang berpendapat dengan pendapat Imam Syafi'i bahwasanya al aul maknanya al iyal, keluarga ya. Ini dibantah, akhirnya dibantah lagi para ulama bahwasanya makna al aul dengan al iyal, aul maknanya adalah keluarga. Ini disampaikan oleh para ulama sebelum Imam Syafi'i seperti Al-Kisai dan Al-Farra'. Demikian juga Al-Qurtubi rahimahullah bermadzhab Maliki juga membantah perkataan Ibn Arabi. Artinya bahwasanya tafsiran al-aul dengan Allah Ta'ala, al-aul maksudnya dengan kathratul iyal ini juga disampaikan oleh Zaid bin Aslam dan Jabir bin Zaid ya. Kemudian diantara kesiman Imam Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah taala ya, beliau banyak uh, menulis syair-syair ya, ya, yang indah-indah yang saya sempat kumpulkan sebagian ya. syair-syair beliau yang sederhana tetapi maknanya yang uh, yang dalam ya. Al Imam Syafi'i rahimahullahu taala ya. Ya nanti bisa bisa dibaca di uh, buku ya. Di antaranya perkataan beliau, bi kadril bi kadril kaddi tuktasabul ma'ali wa man talabal sahirul layali. Kata beliau, ketinggian diraih berdasarkan ukuran kerja keras. Orang semakin berusaha semakin meraih ketinggian. Wa man talabal barang siapa yang mencapai derajat yang tinggi sahirul layali, maka dia harus begadang Imam Syafi'i, ya, harus bergadang ingin punya ilmu, ingin pakar dalam bidang ilmu, harus bergadang kata Imam Syafi'i. "Man rama Ula, min din, adha al 'umra fi Barang siapa yang ingin mencapai derajat tinggi tanpa berusaha, tanpa berjuang, maka dia hanya membuang-buang umurnya dalam mencapai sesuatu yang yang mustahil. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya. "Tarumul 'izzah thumma tanamu laylan, yaghusul man Kau ingin mencapai kejayaan sementara di malam hari kau tidur, ya? ya? Orang yang mencari permata harus menyelam dalam lautan, ya. Ini kata Imam Syafi'i rahimahullah taala dan ini uh, menunjukkan bahwasanya beliau memberi semangat orang ingin berjuang, berusaha harus mencapai derajat tinggi harus berusaha. Dan Allah melihat usaha uh, seseorang. Demikiannya Imam Syafi'i pernah berkata, naibu zamanana wal aibu fina." Wamali zaman ini aib siwana. Di antara para Imam Syafi'i, kita ini mencela zaman, padahal aib bukan pada zaman, aib pada kita. Dan zaman tidak punya aib kecuali aib kita sendiri. Ya. Nantas kita mengapa kita mencela, uh, mencela zaman? Ya. Taib, uh, kemudian di antara kisah syafi Imam Syafi'i, Imam Syafi'i tegar di atas sunnah dan memerangi bid'ah. Makanya beliau diberi gelar dengan Nasirul Hadis. Nasirul hadis itu ada orang-orang yang menolak hadis dibantah Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Oleh karena Imam Syafi'i menulis kitab Risalah di antaranya untuk dalam pembelaan terhadap hadis. Ya, karena sebagian orang menggunakan ra'yu mereka untuk menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama Imam Syafi'i tinggal di Baghdad. Tinggal di Baghdad di sana banyak orang yang mendahulukan ra'yu itu pendapat akal daripada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka menolak sunnah-sunnah Nabi dengan berbagai macam metode. Oleh karena Imam Syafi'i membantah mereka Bahkan beliau menulis e, kitab Ar risalah memberikan kaidah-kaidah tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau diberi gelar dengan Nasirul Hadis, penolong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kesimam, Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau memiliki karismatik yang luar biasa, oleh karenanya seorang yang belajar sama Imam Syafi'i dia pasti cinta Imam Syafi'i luar luar biasa ya. E, pernah Abu Sa'ur ditanya, Abu Sa'ur ditanya ya. E, <coughs> ini juga adalah e, ahli fikih ya. Imam Syafi punya murid yang hebat-hebat di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i. E, kemudian di antaranya e, Abu Saur ya, yang juga belajar sama Imam Syafi Ketika Abu Saur ditanya, mana yang lebih faqih? Imam Syafi ataukah Muhammad bin Hasan gurunya? Muhammad bin Hasan asy Apa jawaban Abu Saur? Padahal Imam Syafi belajar sama Muhammad bin Hasan. Muhammad bin Hasan muridnya Abu Hanifah. Apa jawaban Abu Saur? Asy-Syafi'i Muhammad. Syafi'i lebih faqih daripada gurunya Muhammad bin Hasan. Wa Abi Yusuf lebih faqih daripada Abi Yusuf, temannya Muhammad bin Hasan. Lebih faqih daripada Abu Hanifah, gurunya Muhammad bin Hasan Abi Yusuf. Lebih faqih daripada Hammad, Hammad gurunya Abu Hanifah. Ya. Lebih faqih daripada Ibrahim, Ibrahim Nakhai gurunya Hammad. Lebih faqih dari al lebih faqih dari Aswad. Sampai di semuanya Imam Syafi'i lebih faqih daripada mereka semua. Silsilah ulama di Irak Imam Syafi'i lebih hebat. Ya. Muhammad bin Hasan punya teman Abu Yusuf, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan punya guru namanya Abu Hanifa, Abu Hanifa punya guru namanya Hamad, Hamad punya guru namanya Ibrahim, Ibrahim punya guru namanya Al-Qamah Al punya guru namanya Aswad, kata Imam Syafi'i, kata Imam Abu Thawr, Imam Syafi'i lebih faqih dari mereka semua. Tentunya ini semua muncul karena begitu cintanya Abu Thawr terhadap Imam Syafi'i. Dan dia padahal dulu belajar mengikuti Ahlul Ra'yi, tapi begitu datang Imam Syafi'i di Baghdad, maka merubah pola pikirnya, bahkan dia belajar kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kenapa bisa demikian? Karena dia sangat cinta kepada Imam Syafi'i yang memiliki karismatik yang luar biasa. Di antara hal yang menunjukkan karismatik Imam Syafi'i, Imam Ahmad, kita tahu Imam Ahmad yang menghafal sejuta hadis yang bukunya sekarang Musad Imam Ahmad dengan hadis yang ribuan, hadis puluhan ribu hadis dengan berbagai macam jalan-jalannya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad pernah berkata, "Sittatun ad'u lahum sahran." Ahaduhum syafii Ada enam orang yang aku selalu doakan mereka di uh, waktu sahur, waktu yang dikabulkan doa. Aku anda doakan enam orang. Di antara enam orang tersebut adalah Asy-Syafi'i. Sampai-sampai anaknya bertanya itu Abdullah bin bin Ahmad, dia bertanya, "Ya abati, ayu rajulin kana Syafi'i?" Fa ini sami'tuka tukthiru min du'a ilahu. Ya ayahanda, siapakah Syafi'i tersebut? Kenapa saya sering dengar engkau doain dia? Kenapa saya sering kau do doain dia? Ini bagaimana murid yang yang berbakti kepada gurunya, gurunya sering didoakan. Apa kata Imam Ahmad? Ya Bunaya, kana syafi'i kasyamsi di dunia. Wahai putraku, sungguhnya Imam Syafi'i itu seperti matahari bagi dunia. Wa kalafiatilinas Imam Syafi'i itu seperti keselamatan bagi masyarakat. Fahlihade ini min Khalaf. Apakah ada yang bisa menggantikan dua per, 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 peran penting ini, matahari dan keselamatan bagi masyarakat? Jawabannya tidak ada. Artinya sekarang mengatakan tidak ada yang bisa menggantikan Imam Syafi'i. Maka jasa Imam Syafi'i sangat besar bagi kaum muslimin, maka berhak untuk didoakan oleh Imam Ahmad di waktu sahur. Bukan sembarang doain Imam Ahmad, bukan di sembarang waktu dia berdoa, dia waktu berdoa di waktu sahur ya. eh uh, Al Imam Syafi'i rahimahullah taala namanya orang berhasil, kemudian dakwahnya diterima, akhirnya muncul orang yang tidak suka dengan Al Imam Syafi'i. Di antara yang tidak suka dengan alimam Imam Syafi'i adalah seorang ulama dari mazhab Maliki yang namanya Ashhab. Ya, Ashhab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim berkata, itu fi ala Syafi'i bil maut. Aku mendengar Ashhab berdoa dalam sujudnya agar Allah mematikan Syafi'i. Ya. Di antara doanya dia berkata, Allahumma amit Syafi'i, fa inna in indara Malik. Dia berdoa ya Allah matikanlah wafatkanlah Syafi'i. Kalau kau biarkan dia hidup, madhab Imam Malik akan sirna. Madhab Imam Malik, Al Imam Malik akan sirna. Jadi dia 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 ingin perjuangkan madhab Imam Malik. Sementara orang banyak terpengaruh dengan Al Imam Syafi'i. Padahal Imam Malik gurunya uh, gurunya Imam Syafi'i. Tapi terkadang murid hebat ya. Sehingga Ash'hab ini tidak khawatir kalau orang-orang mengikuti meninggalkan madhab Malik kemudian mengikuti madhab Syafi'i. Ya. Imam Syafi'i disampaikan akan hal tersebut. Wahai Syafi'i, semuanya Ashab mendoakan keburukan bagimu. Maka Imam Syafi'i berkata, "Tamanna rijalun an amuta wa in amut, fatilka sabilun fiha bi Kata Imam Syafi'i, sebagian orang berangan-angan agar aku mati. Ya, kalau aku mati, maka itu jalan yang bukan aku sendiri yang mati. Artinya aku mati dan orangnya -orang juga mati dan orang-orang akan mati. Mau apa? Mau cari apa? Mati ya mati, kata Imam Syafi'i demikian. Ya, fa qul lil ladzi yabghi khilafa alladhi tazawwad qadi. Ya, maka aku katakan kepada orang yang ingin perubahan, ya, sudah terjadi apa yang terjadi, terjadi dia ingin, dia menyesali, dia ingin terjadi perubahan, maka engkau pula harus bersiap-siap untuk menemui kematian, ya, sebagaimana aku bersiap-siap dan seakan-akan uh, kematian telah dekat, ya. Setelah itu Imam Syafi'i benar-benar meninggal, ya, sekitar, eh, uh, setelah itu Imam Syafi'i setelah mendengar hidup akan kematian dan benar-benar Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala meninggal tadi kena penyakit bawasir dan setelah itu Ashab pun meninggal dunia ya, sekitar 18 hari atau sebulan setelah Imam Syafi'i meninggal Ashab yang mendoakan Imam Syafi'i juga meninggal dunia ya, benar kata Imam Syafi'i saya juga bersiap engkau juga bersiap kita sama-sama bersiap di hadapan Allah Subhanahu wa taala Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah tentang keistimewaan Imam Syafi'i adalah inovasi spektakuler. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, di antara keistimewaannya, beliau menggabungkan dua madrasah, Madrasah Ahli Rakyat karena beliau belajar di Baghdad beliau punya madrasah belajar dari Muhammad bin Hasan al syaibani yang di sana orang-orang cerdas ya e, muridnya Abu Hanifah, yang mereka ak akliatnya akalnya benar-benar tinggi benar-benar menggunakan kias luar biasa sementara sebelumnya beliau belajar di Imam Malik yang pakar hadis pakar hadis ya e, kenapa di, di 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 Madinah banyak tersebar hadis karena para sahabat banyak tinggal di Madinah sehingga hadis-hadis Nabi tersebar di kota Madinah. Orang yang belajar di Madinah mereka menguasai banyak hadis. Sementara Ibnu Mas'ud pergi ke ke Kufa atau ke Irak, kemudian tidak banyak tersebar hadis di sana. Ketika banyak permasalahan timbul di Irak, muncullah seorang namanya Abu Hanifah yang harus banyak menggunakan analogi dan kias karena e, database hadisnya sedikit. Database hadisnya sedikit sehingga muncullah madrasah ahli ra'yi di di kota Baghdad dan sekitarnya ya, di Irak. Sehingga nampak kecerdasan mereka karena uh, database hadis sedikit tapi permasalahan banyak harus dihadapi sehingga harus menggunakan memeras kepala otak untuk bisa menimbulkan hukum-hukum yang tidak melanggar hadis-hadis Nabi SAW maka muncullah dua madrasah. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah belajar dari ini dan ini sehingga dia menggabungkan dua madrasah kemudian munculkan madrasah baru yaitu madrasah Al Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian di antara spektakuler beliau, beliau menulis buku usul fikih yang pertama. Ya, bahkan boleh dikatakan buku usul hadis juga yang pertama itu kitab Ar-Risalah. kitab arisala Ar disitu disebutkan kaidah-kaidah tentang usul fikih dalam kitab tersebut ini kitab usul fikih yang pertama yang tersusun rapi ya disusun oleh imam syafi'i ta'ala. kemudian beliau juga menulis kitab al um kitab al um tentang fikih kitab, kitab al um tentang uh, tentang fikih ya Ter, tersusun berdasarkan bab-bab secara uh, beraturan ya sehingga imam syafi'i menyiapkan materi bagi murid-muridnya. Mau belajar usul fikih ada, prakteknya fikih ada. Dan ini yang membuat mazhab beliau sangat mudah tersebar dan sampai sekarang banyak ulama mazhab Syafi'i yang kemudian berkhidmat kepada fikih Syafi'i. Ya, dan buku termasuk buku mazhab yang paling banyak di antaranya buku-buku mazhab Syafi'i ya. e, yang meminta agar Imam Syafi'i menulis tentang Ar-Risalah ya. Adalah Abdurrahman bin Mahdi ya, Dia menulis minta kepada Imam Syafi'i untuk menulis sebuah buku yang mencakup makna-makna Al-Quran, ilmu-ilmu hadis tentang hujahnya ijma, tentang nasih dan mansuh, ya dari Al-Quran maupun nasih mansuh dalam hadis. Maka Imam Syafi'i menulis kitab ar risalah Setelah Abdurrahman bin Mahdi tahu Imam Syafi'i menulis kitab ar risalah maka beliau berkata, Ma usalli salatan illa wa ana syafi'i fiha. Aku tidaklah salat satu salat pun kecuali aku berdoa kepada buat Imam Syafi'i dalam salat tersebut ya. Karenanya, Allah Alam ilmu-ilmu usul fikih sekarang yang berkembang luar biasa yang membuat orang pakar tentang fikih asal muasalnya kembali kepada kitab ar-Risalah Imam Syafi'i rahimahullah taala dan ini kita tahu bagaimana jasa Imam Syafi'i dalam ilmu fikih Islam dalam ilmu fikih Islam ya kemudian datang orang-orang liberal zaman sekarang seperti dalam buku mereka fikih lintas agama kemudian mencela Imam Syafi'i mereka mengatakan orang-orang terlalu mengungkan Imam Syafi'i sehingga Uh, terikat dengan kaedah-kaedah Imam Syafi'i. Subhanallah. Mereka tidak tahu Imam Syafi'i telah berkhidmah kepada umat dengan meletakkan kaedah-kaedah yang, yang berkaitan dengan agama. Kemudian datang orang liberal ingin buang itu semua, membuat kaedah-kaedah baru dan mereka tidak pernah bikin kaedah. Oleh kerana ya, orang liberal ini aneh. Mereka uh, ingin lepas daripada fikih islami, ya. Mereka ingin kaedah-kaedah baru yang relevan, bahkan mereka mengatakan kita harus beristihad, bikin hukum-hukum baru yang relevan dengan zaman kita, Jangan terpaku dengan tekstual Al-Qur'an, tekstual hadis yang itu hanya cocok empat tahun yang lalu. Apa itu kembali kepada manhaj salaf? Mereka ngejek. Apa itu kembali kepada zaman sahabat? Ingin kembali ke zaman batu? Mereka ngejek. Ya, mereka ngejek. Kita sekarang zaman berubah, harus mencari fikih yang relevan. Kita bilang sama mereka, "Wahai oh, hey, orang-orang liberal. Coba kalian bikin ilmu usul hadis. Bikin aja. Versi kalian terserah." Coba bikin ilmu usul fikih versi kalian terserah isul, usul, usul, usul fikih modern, mau dirubah-rubah terserah. Tapi coba bikin, jangan asal ngomong aja. Kalian mau tafsir tersebut hermeneutika, bikin ilmu usul tafsir yang sesuai dengan kalian. Kalau kita ya, ulama Islam banyak, ya ulumul Quran banyak sekali buku bukunya. Kalian yang mengkritiki kaidah-kaidah, kalian bikin sendiri coba. Dan mereka tidak akan pernah bikin kitab seperti itu, karena mereka tidak punya kaidah. Kaidah mereka liberal, tidak boleh, tidak boleh baku, harus liberal, bebas, ya harus bebas. Ya, kalau bebas, bagaimana bikin kaidah? Kalau orang bicara tanpa kaedah, maka tidak akademisi. Orang kalau mau akademisi, harus bicara dengan kaedah. Nah kalian, orang-orang liberal, tidak akan mau bikin kaedah karena agama kalian dibangun di atas liberal kebebasan. Taib, ini seputar tentang alimam syekh ta'ala. Sekarang kita bahas tentang disyariatkannya jenggot ya. Ikhwan dan akhwat, ingin rahmati Allah Sungguhnya hadis-hadis tentang disyariatkan jenggot ya, disertakan jenggot ditunjukkan oleh banyak uh, uh, dalil, ya. Al-Quran menunjukkan, kemudian hadis-hadis menunjukkan, kemudian ijma' ulama', ya, ijma' ulama', ya, ulama' empat mazhab ya, menunjukkan tentang disyariatkannya, disyariatkannya jenggot, ya. Praktek para sahabat, tidak ada yang ragu bahwasanya jenggot disyariatkan, ya. Jenggot syariatkan ya. Uh, Adapun hadis-hadis Nabi SAW, ya, banyak, ya. Di antaranya seperti sabda Nabi SAW Khaliful musyrikin Wafirul liha Wa ahfus syawarid Kata Nabi SAW Selisihah selisihlah orang-orang musyrikin Dan e, biarkanlah jenggot kalian Dan cukurlah kumis-kumis kalian Kemudian juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW In hakus syawarib wa aful liha Cukur habislah atau potong tipislah kumis kalian Dan panjangkanlah jenggot ya dan hadis seperti ini banyak ya. Demikian juga dari hadis, hadis hadis Ibn Umar dalam hadis Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda juzus syawarib wa arkhul potong tipislah kumis yaitu disisakan sedikit ya wa arkhul dan biarkanlah panjang jenggot kalian khaliful majus silisilah orang-orang majusi tadi sebelumnya selisih orang musyrikin sekarang selisih orang majusi majusi kemudian juga dari hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu Ya ahlal -kitab wa Qala Nabi wa ahlal -kitab. Sahabat berkata ya Rasulullah sungguhnya ahlul kitab. Mereka uh, memotong pendek jenggot mereka uh, dan mereka memanjangkan uh, kumis mereka. Maka Nabi berkata kebalikan. Ya, cukur kumis kalian dan panjangkanlah jenggot kalian. Khalafu ahlul kitab. Di sini Rasul juga menyelisi Yahudi Nasrani. Rupanya di zaman Nabi ada Yahudi yang mereka mencukur jenggot tapi tidak sampai gundul. Tapi mereka memendekkan jenggot mereka. Makanya bilang selisihi. Jangan pendekkan jenggot kalian tapi panjangkanlah jenggot jenggot kalian. Eee, dan ini semua hadis-hadis menunjukkan perintah untuk memanjangkan jenggot dan asal perintah hukumnya wajib kalau tidak wajib maka hukumnya adalah sunnah ya kalau tidak wajib maka hukumnya sunnah maka hukum memelihara jenggot tidak keluar dari wajib atau sunnah tidak keluar dari wajib atau atau sunnah uh, tetapi ada nukilan ijma para ulama bahwasanya kalau jenggot dicukur habis hukumnya haram ya jadi uh, ke keadaan jenggot ada ada tiga jenggot yang lebih panjang daripada al qab al -Qub itu begini. jadi seorang sebagian orang jenggotnya lebih panjang daripada. Apakah jenggot yang lebih panjang daripada genggaman tangan ini disunahkan dipotong atau tidak atau harus wajib dibiarkan saja. Ya. Kemudian kondisi jenggot yang dibawa al qab, orang punya jenggot dia potong sampai misalnya sampai segini. Dan kondisi ketiga, jenggot dicukur, cukur habis. Jenggot dicukur habis. Ya. Saya mau kasih gambaran ya? Uh, kondisi jenggot uh, yang pertama panjang hingga di bawah genggaman, yang kedua pendek itu apa namanya dicukur ya eh, bukan dibawa ya hingga menjulur menjulur lewat genggaman. Adapun ini pendek eh, tidak tidak tapi tidak gundul tidak gundul tidak cukur habis namun Ya, e, tidak sampai Genggaman Yang ketiga e, Cukur gundul Maka Ada pun masalah Panjang hingga menjulur lewat Genggaman, maka ini ada Ada e, Apa namanya e, Ada khilaf ya Apakah wajib ataukah sunnah? Ya. Wajib ataukah sunnah? Ya. Adapun cukur junduk, cukur gondol, maka ini ijma hukumnya haram. Ya. Hukumnya haram. Saya akan ungkitkan uh, ijma nya. Nah, adapun cukur pendek, ya. cukur pendek ini, maka ini yang uh, lebih kuat hukumnya adalah haram ya. Cukur di bawah, di bawah genggaman. Ya. Saya akan bacakan tentang masalah cukur gundul. Ini yang kita fokus karena sebagian orang benar-benar mencukur habis, ya, mencukur habis ya. jenggotnya. Padahal jenggotnya ada, ya. Lain hanya kalau memang tidak bisa tumbuh, yaitu yang cerita, ya. Taib. Ibn Hazm al Zahiri berkata, "Wattafaqu an halqa jami' al muslah." Mereka sepakat bahwa mencukur seluruh jenggot, ya, adalah muslah, yaitu perbuatan yang uh, menggunduli dan itu tidak diperbolehkan. tidak diperbolehkan, uh, ya. Kemudian Imam Taimiyyah juga mengatakan yahrumu halqu lihya lil ahadits sahiha wa lam ahadun Diharamkan Imam Taimiyyah mengatakan diharamkan mencukur gundul jenggot karena hadis-hadis yang sahih dan tidak seorang pun yang membolehkannya. Tidak ada seorang pun yang membolehkannya. Eh uh, Al-Ala'i berkata akhdha min al-lihya wa hiya mengambil jenggot mau cukur jenggot sampai di bawah genggaman artinya sampai di sini ya yang dilakukan oleh sebagian orang-orang maghrib uh, lam yubihu ahadun tidak dibolehkan oleh seorang pun jadi dia mengatakan juga haram di bawah sini haram wa akhdhu kulliha fi'lu yahud wal hunut wal majusi al aajim dan mencukur seluruh jenggot adalah perbuatan orang yahudi perbuatan orang-orang india dan perbuatan orang majusi Abu Hasan al qattan al maliki beliau juga berkata wa tafaqu al ulama sepakat anna halqa jami'i lihyah mutlatun la tajuz mencukup mencukur gundul jenggot seluruhnya adalah Perbuatan musleh dan itu hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Jadi ijma ulama ya bahwasanya cukur gundul tidak tidak diperbolehkan. Adapun cukur di bawah kopdo uh, maka ini yang rajih tidak boleh. Uh, adapun kalau melihara lebih daripada lebih daripada kopdo uh, maksudnya lebih panjang daripada ini. Apakah kita boleh cukur sampai sini? Maka ini khilaf sebenarnya mengatakan tetap wajib dibiarkan. Sebenarnya mengatakan tidak mengapa di dicukur karena sebagian sahabat seperti Ibnu Umar ketika beliau umrah maka beliau uh, mencukur uh, jenggot yang lebih daripada genggaman beliau potong ya. ada khilaf di kalangan para, para ulama. Tetapi kalau kita itu kita kembali kepada perkataan para ulama syafi'i ya. ya saya nukilkan banyak di sini ya. Nanti antum bisa baca sendiri bagaimana mereka sepakat bahwasanya uh, memanjangkan jenggot hukumnya sunnah, memanjangkan jenggot hukumnya sunnah, ya. Bahkan sebagian ulama memahami Al Imam Syafi'i mengatakan haram uh, jenggot dicukur gundul ya. Sebagaimana dikatakan Al Imam Syafi'i dalam kitabnya Al Um ya. Beliau berkata Wal hilak laisa bijana bi jinayah li anna fihi nusukan fil ra'si wa laisa fihi kathiru alam wa huwa wa in kana fil lihya la yajuz fa laisa fihi kathiru alam wa la dhahabu sha'rin. Kata beliau adapun cukur gundul mencukur gundul rambut bukanlah satu kejahatan karena ada ibadah di situ, misalnya ibadah nusuk yang mengundur kepala di kepala seperti kalau kita umroh atau haji. Wa safi ketiru alam dan cukur gundul tidak tidak begitu sakit ya. Memang pakai apa pisau atau cukur ya tidak sakit. Maka ini tidak tidak dikatakan perbuatan uh, kriminal atau perbuatan jahat tidak. Wahua mencukur gundul. Wa inkana filih yalah yajus. Meskipun mencukur gundul jenggot tidak boleh. Wa ya, safi ketiru alam. Meskipun tidak boleh, tetapi Uh, tidaklah mendatangkan banyak rasa sakit ketika di, dikatakan proses uh, menggundung syar dan rambut tersebut ya kalaupun dicukur dia akan kembali lagi ya ini berkata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um di sini beliau berkata uh, wa in meskipun gundul pada jenggot tidak diperbolehkan ya jadi seakan-akan suatu perkara yang ma'ruf cukur gundul jenggot itu tidak diperbolehkan uh, dan ini yang dipahami uh, oleh sebagian ulama uh, Syafi'iyah ya seperti Ibnu Rif'ah Ibnu Rif'ah mengatakan bahwasanya Asy-Syafi'i nasafil umm al-tahrim al Imam Syafi'i menaskan dalam kitab al um tentang haramnya mencungkur uh, gundul apa namanya uh, jenggot ya Sebagian ulama berpendapat uh, tidak sampai tidak sampai uh, haram tapi makruh ya sebagian ulama ya mengatakan makruh tidak sampai tidak sampai haram ya. Tetapi yang disebutkan oleh Ibnu Rifah bahwasanya Imam Syafi'i mengatakan hukumnya haram dan ini juga dipahami oleh uh, Zarkashi demikian juga Al Halimi dalam kitabnya Syu'abul Iman kemudian juga dalam oleh Al Kafal Al Shasi dalam kitabnya Mahasin Syariah dan juga oleh Azrui mereka mengatakan bahwasanya uh, mencukur jung gundul uh, jenggot hukumnya haram dan saya tadi sebutkan tentang ijma' para ulama yang dikutip oleh berbagai macam madhab. ya. Saya nukilkan juga perkataan uh, Abu Umar Al-Ba'alwi kemudian Al-Halimi, Abu Hasan Al-Mawardi, beliau berkata naftul lihi minas safa syahadah. Mencabuti jenggot ya termasuk kebodohan yang orang melakukannya maka syahadahnya persaksiannya tertolak ya. Tertolak Uh, kemudian Al-Halimi yang wafat 403 3 Hijriah ya, beliau berkata wa amma hal hajinatun wa wa bin nisa adapun mencukur gundul jenggot maka itu adalah uh, perkara yang tidak pada tempatnya tidak pantas dan juga menimbulkan kemasyhuran uh, dan juga meniru-niru wanita ya ini Al-Halimi Abu Hasan Al-Mawardi tadi dalam kitabnya al hawi Al-Kabir, wafat persemukul hijriah, beliau berkata, orang yang mencabuti jenggot adalah kebodohan dan ditolak syahadatnya. Abu Hamid Al-Ghazali, wafat tahun 55 hijriah, beliau berkata, Wa amanat fi awali nabati, tashbuhan bil mur bil murd, murd fa min al munkarat al kibar fa inna zinatul rijal adapun mencabuti jenggot pertama kali tumbuh dicabut-cabuti seperti meniru orang-orang yang anak-anak muda yang tidak punya jenggot ya masih masih belum tumbuh jenggot maka ini termasuk kemungkaran yang besar karena lihiyah jenggot adalah perhiasan bagi para laki. Adapun mencukur jenggot lebih dari satu genggam, ya maka Imam Ghazali mengatakan tidak menjadi masalah. Wal amru fi hada qarib ilam yanta ila taksisil Tidak jadi masalah, ya mencukur di bawah jenggot. Yang penting jangan dihabisin jenggotnya. Demikian juga Al Malibari Al Fannani juga mengatakan wayah rumuh hal Ya diharamkan untuk Uh, menggunuli jenggot, intinya uh, para ulama syafi'iyah semua sepakat, ya, semua sepakat dan ulama seluruh islam sepakat memanjangkan jenggot, hukumnya sunnah ya, tinggal mereka khilaf ini wajib atau tidak, ya, tapi kalau memanjangkan jenggot, hukumnya sunnah dan ini berkata Imam Nabi taala was sahih, kata beliau karohatul minha mutlaqan yang sahih, dimakruhkannya mengambil jenggot secara mutlak yaitu memotongi jenggot secara mutlak makruh, tidak sampai haram menurut Imam Nawawi tapi dia mengatakan makruh, artinya sunnah dipanjangkan, baliat rukuha ala halihah kanat lil hadis sahih dan hendaknya dia meninggalkan jenggotnya, biarin aja, sebagaimana jenggotnya, berdasarkan hadis yang sahih wa'ful liha ya, panjangkanlah uh, uh, jenggot kalian Ya, ini dikatakan oleh Imam Nawawi, demikian juga Imam Nawawi berkata dalam konteks yang lain, ya, tadi dalam kitab al majmu dalam kitab al minhaj syarah sahih muslim beliau berkata wal mukhtar tarkul lihi ala haliha wa alla yata'arrad laha bi aslan yang jadi pendapat pilihan terpilih adalah membiarkan jenggot begitu saja dan tidak dicukur sedikit pun sama sekali ini pendapat Imam Nawawi uh, itu sunnah ya beliau berpendapat sunnah ya Abu Syamah gurunya Imam Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata waqad hadatha qaumun yahlikuna lihahum ya wa huwa ashaddu mimma nuqila anil majuz annahum kanu kanu telah muncul perbuatan sebagian kaum Abu Syamah pada abad ke-6 atau abad ke-7 ya dia mengatakan sungguh telah muncul sebagian kaum yang mereka mencukur gundul jenggot-jenggot mereka dan ini lebih parah daripada yang dinukilkan oleh orang Majusi Bosnya mereka hanya mencukur pendek ya. Kemudian Syekh Al-Bani rahimahullah menjelaskan bahwasanya seluruh sahabat semua memanjangkan jenggot mereka. Tidak diriwayatkan satu orang sahabat pun yang pernah mencukur gundul jenggot mereka meskipun sekali. Tidak ada. Tidak ada seorang sahabat pun pernah diriwayatkan mencukur gundul jenggot mereka meskipun sekali. Bahkan Abu Hamid Al-Ghazali menyebutkan tentang bagaimana keinginan sebagian salaf, sebagian ulama mereka berharap bisa punya jenggot. Syurai Al-Qadhi berkata, Syurai Al-Qadhi ini sepertinya jenggotnya sedikit, ya dia berkata, waditu أَنَّ لِلَّهْ walau bi alaf aku berharap-harap aku sangat berharap berkeinginan punya jenggot yang lebat meskipun aku harus bayar 10000 dirham meskipun aku harus bayar 10000 dirham ini menunjukkan bagaimana surah al qadi ulama besar dia ingin punya jenggot kemudian juga sahabat al ahnaf bin qais para sahabat teman-temannya al ahnaf bin qais mereka berkata waditna an nashtari lil ahnaf walau bi alfan ini Ahnaf bin Qais ini seorang yang hebat. Tapi menurut mereka, dia punya kekurangan apa? Tidak punya jenggot. Sampai mereka berkata, kami berangan-angan untuk membeli membeli membelikan jenggot buat dia, meskipun harus bayar 20 ribu dirham. Ya, 20 ribu dirham. Ya, ini bagaimana perhatian para uh, salaf tentang uh, jenggot mereka. Kemudian di antara dalil tentang disyariatkan jenggot, yaitu Rasulullah menamakan jenggot dengan fitrah. Ashrun minal fitrah. Di antara 10 perkara fitrah, Qasus syarif, potong kumis, Wa'i'fa'ul ya ifaul mempanjangkan jenggot. Ketika Nabi menamakan memanjangkan jenggot dengan fitrah, ini menunjukkan ini dari sananya karena fitratullah allati 'alaiha. Sebagaimana perkataan uh, Al-Mawardi, ya. Beliau mengatakan fitrah adalah agama, ya. Yaitu agama yang Allah fitrahkan atas mereka, ya. Sehingga ini adalah syariat yang tidak akan berubah. Karena Allah karena Nabi menamakan fitrah, maka ini syariat yang tidak akan pernah berubah. Dan ini adalah syariat yang disepakati oleh seluruh Nabi. Karena dinamakan dengan fitrah. Dinamakan fitrah. Seperti tauhid, tauhid fitrah. Maka menyangkan jenggot juga adalah fitrah. Ya, jenggot adalah fitrah. Dan ini ee, dalil bahwasanya jenggot disyariatkan. Yang terlepas dari hukumnya wajib atau sunnah, kalau lebih daripada satu genggam, tetapi sembak sepakat bahwasanya seluruh syariat ee, menyatakan jenggot disyariatkan karena Rasulullah SAW menamakannya dengan E, dengan fitrah, dengan fitrah. Ya. Baik. E, ini hal-hal yang berkaitan dengan disunahkannya e, jenggot. Kemudian di sana ada orang-orang yang yang kemudian meragukan tentang sunahnya e, jenggot, ya. Kemudian e, mereka bikin syubhat. Di antara yang saya dapati tersebar di sebagian e, internet. Saya sudah bantah zaman dulu. Kemudian sekarang dihapus ya. Sepertinya dihapusnya sudah cari nggak dapat lagi. Tapi dulu sempat sebagian mereka mengatakan kalau jenggot di berarti Allah tidak adil. Semua perkataan yang berani sekali mengatakan Allah tidak adil. Kenapa? Karena banyak orang-orang Asia tidak bisa punya jenggot. Bagaimana Allah mensyariatkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia? Lihat logikanya. Dia mengatakan demikian. Sehingga dia mengatakan jenggot tidak disyariatkan karena ini syubhat pertama. Ya. Jenggot tidak disyariatkan karena tidak semua orang punya jenggot. Kalau jenggot disyariatkan berarti Allah tidak adil. Akan banyak orang-orang tidak bisa punya jenggot. Bagaimana bantahannya? Sangat mudah. Ya kalau tidak punya jenggot tidak usah dipaksa untuk punya jenggot. Ya. Apakah kemudian kalau kita mengatakan disyariatkan sholat berdiri. Kalau tidak berdiri tidak sah. Ustaz bagaimana orang yang tidak punya kaki? Berarti Allah tidak adil dong. Orang yang tidak punya kaki tidak bisa sholat. Ya sholat tapi nggak usah berdiri. La nafsan illa Ya. Allah tidak memiliki luar kemampuan. Fattakullahu mastata'atum bertakwalah semampu. Kalau orang tidak punya jenggot tidak wajib untuk. Tidak wajib untuk punya jenggot ya, tapi jangan bilang syariat jenggot jadi hilang gara-gara tidak adil. Ini aneh, ini tidak ada seorang ulama pun yang berdalil dengan seperti ini. Ini liar dalam berfikir, liar dalam berfikir disampaikan oleh sebagian orang seperti ini, ya, subhanallah. Liar dalam berfikir sehingga membuat dalil yang tidak seorang ulama pun berdalil dengan seperti ini. Ya. Mengatakan kalau jenggot disyariatkan tidak adil, ini bagaimana? Tentu ya. ini ada hal, hal yang sangat yang sangat aneh. Kita bilang kalau tidak punya jenggot ya sudah, sama. Haji. Kenapa Allah syariatkan haji? Betapa banyak orang tidak tidak bisa haji. Kita Indonesia lebih banyak yang tidak bisa haji, tidak punya uang. Terus kita katakan Allah tidak adil mewajibkan haji sementara banyak orang tidak bisa haji. Ya kalau tidak bisa haji ya sudah. Kalau tidak mampu ya sudah selesai. Kenapa harus mengatakan Allah tidak adil gara-gara sebagian orang tidak mampu? Sebagian orang tidak bisa punya jenggot jangan dibilang Allah tidak syariat tidak adil ya sudah kalau tidak mampu ya sudah ya sudah ya ya sudah. Kemudian subat yang kedua, sebagian mereka mengatakan bahwasanya uh, sekarang sudah berubah. Rasulullah SAW ketika menyuruh memanjangkan jenggot adalah untuk menyelisi orang-orang musyrikin. Khaliful Majus, Rasulullah SAW mengatakan selisi orang Majus. Khaliful Musyrikin, selisi orang Musyrikin. Khalifu Ahlul Kitab, kata Rasulullah SAW selisi Ahlul Kitab. Kata mereka, ilah ini sebab disunahkannya jenggot sudah hilang. Sudah hilang, karena sekarang orang-orang musyrikin juga berjenggot. Kata mereka demikian. Jawabannya mudah. Jawaban pertama, pernyataan kalian bahwa orang musyrikin sekarang sudah berjenggot tidak benar. Orang-orang penyembah matahari sampai sekarang tidak berjenggot. Orang-orang Nasora juga sampai sekarang tidak berjenggot. Yahudi kebanyakan juga tidak berjenggot. Yang berjenggot militan sebagian. Itu pun mereka kuncir jenggot mereka. Tidak sama dengan jenggot kaum muslimin. Dan di zaman Nabi SAW juga, Abu Jahal juga, Abu Lahab juga berjenggot. Ya. Ya. Tetapi ada sebagian kaum musyrikin yang tidak berjenggot. Orang majusi. Tadi kita sebutkan orang Yahudi berjenggot tapi mereka cukur. Kata Nabi sini sini mereka jangan cukur panjangin. Ya. Jadi pernyataan bahwa sekarang kondisi sudah berubah orang-orang musyrik sudah berjenggot omong kosong nggak benar, nggak benar. Sampai sekarang jenggot masih jadi bahan hinaan bagi orang Islam, ya, bagi orang orang Islam, ya. Maka kita katakan kenyataan tidak menyatakan demikian. Ternyata masih banyak jenggot masih menjadi ciri khusus orang orang Islam masih jadi masih jadi ciri orang Islam bahkan Yahudi yang berjenggot pun jenggotnya di di di, di, di kuncir atau di, di pelintir ya kemudian bantahan uh, kedua ya bahwasanya sebab disyariatkannya jenggot ada beberapa bukan cuma satu sebab sebab pertama untuk menyelisi orang musyrikin yang kedua jenggot itu adalah fitrah kata Rasulullah SAW minal fitrah sepuluh fitrah diantaranya tadi Fa'ul mempanjangan jenggot, mempanjangan jenggot. Ini fitrah. Dan fitrah ini dikatakan fitrah tidak akan pernah berubah tidak akan pernah berubah dan dia berlaku pada seluruh syariat ya berlaku pada seluruh syariat para nabi ya makanya nabi Harun berjenggot sebenarnya Al-Qur'an ya benar ummala ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si ketika nabi Musa marah kemudian Musa pegang jenggot nabi Harun dia tarik ya juru ilai dia tarik kepalanya kepala kakaknya nabi Harun nabi Harun mengatakan ya bana ummala ta'khudh bi hati jangan kau pegang jenggotku jangan kau pegang kepalaku wala bi ra'si itu nabi Harun nabi Musa pegang jenggot dan kepala Nabi Harun ditarik. Ini Nabi Harun berjenggot Fitrah. Fitrah jadi fitrah, meskipun kita katakan seluruh manusia orang musyrikin semua sekarang berjenggot ikut sunnah, ya sudah alhamdulillah. Apa kemudian kalau mereka semua sudah pakai jenggot, kita buang jenggot kita? Enggak. Ini fitrah. Ya Nabi yang bilang fitrah. Mau diapain lagi? Fitrah. Kecuali hadis Nabi mau kita buang, mau kita uh, rubah baru hukum dari fitrah tidak menjadi fitrah. Selama dikatakan fitrah tidak akan pernah berubah hukumnya ya tidak akan berubah hukumnya jadi saya ulangi sebab disyaratkan jenggot ada beberapa sebab diantaranya dalam langkah menyelisihi dan itu masih berlaku sampai sekarang yang kedua karena fitrah karena fitrah kemudian sobat ketiga yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu ada seorang kiai mengatakan siapa yang punya jenggot semakin panjang maka semakin goblok ya dia berkata orang berjenggot itu mengurangi kecer kecerdasan ya orang yang berjenggot itu Kata beliau, yang paling penting lagi, yang paling serius lagi, orang berjenggot itu mengurangi kecerdasan. Jadi, syarat yang sebenarnya untuk mendukung kecerdasan otak ketarik, ketarik oleh uh, untuk menyangkan jenggot. Ya, kemudian menyebutkan, coba lihat, Gus Dur tidak berjenggot, Nurholis Majid tidak berjenggot, Pak tidak berjenggot, yang cerdas-cerdas, nggak -cerdas, ada yang berjenggot. Tapi kalau berjenggot, omusinya saja, yang meledak-meledak, geger otaknya karena syarat atau syaraf syaraf yang untuk mensupport otak supaya cerdas ketarik ke jenggot semakin panjang semakin goblok ini perkataannya uh, waliyadzubillah ya ucap nulis seorang ya dan itu bantahnya sangat mudah ya kita bilang bahwasanya orang berjenggot sangat banyak ya kalau dikatakan orang berjenggot goblok maka Nabi SAW berjenggot ya Rasulullah SAW jenggotnya lebat sampai ketika ditanya eh, sahabat ditanya ya Uh, khabab ya akana nabi saw ya krofil zohro al asar apakah rasulullah Wasallam baca ketika sholat asar dan sholat zuhur sholat sirriyah kata khabab naam iya kul nabi aisyin kuntum ta'rifun dari mana kalian tahu rasulullah Wasallam ketika itu baca kata khabab bittirabilihiyatihi karena jenggotnya bergetar ya Alaihi Wasallam jenggotnya lebat sampai orang di belakang bisa lihat jenggot nabi dari belakang berarti rasulullah Wasallam jenggotnya uh, panjang ya Ya kalau jenggotnya panjang goblok repot ya. Nabi Harun tadi sudah kita sebutkan. Ya bina umma la ta, la ta wala biraksi. Nabi Harun berkata kepada Musa, Wahai Musa, jangan kau pegang. Wahai saudara kandungku, wahai anak ibuku. Jangan kau pegang jenggotku. Berarti Nabi Harun berjenggot ya. Kemudian orang Nasara, di mana-mana mereka kalau menggambar Nabi Isa, pasti berjenggot. Mereka gambar Nabi Isa mau warna kulitnya apapun, biasanya berjenggot. Apakah mereka sepakat bosnya Tuhan mereka goblok ya karena memiliki jenggot ya tentu tidak ya tentu tidak kemudian tadi setelah kita sebutkan bagaimana para ulama syurahi al qadhi dia mengatakan aku berangan-angan punya jenggot meskipun harus bayar sepuluh ribu dirham apakah dia berangan-angan punya kegoblokan sehingga harus bayar kegoblokan tersebut dengan sepuluh ribu dirham ya uh, kemudian juga tadi kita sebutkan ulama syafi'iyah tadi berapa banyak ulama syafi'iyah mengatakan eh, seperti Imam Nawawi mengatakan al-Mukhtar yang terpilih jenggot dibiarkan jenggot dibiarkan, ya. Uh, apakah mereka berarti telah dan sepakat tadi tidak boleh men menggundul jenggot. Apakah mereka sepakat untuk memelihara kegoblokan, ke ke ya. Yeah. Kemudian juga uh, banyak ulama-ulama di Nusantara juga yang berjenggot. Demikian juga banyak tokoh-tokoh non-muslim yang cerdas-cerdas yang juga uh, berjenggot, ya. Yang membacakan nama-nama orang Barat banyak sekali, ya. Uh, yang mereka juga uh, berjenggot, ya. Baik, Ikhwan akhwat yang dirahmati Subhanahu Wa Taala ini eh, sebagian yang bisa eh, kita sampaikan ya, intinya bahwasanya jenggotlah sunnah ya usahakan kalau kalaupun seorang belum bisa menjalankan sunnah tersebut ya, maka jangan dia gundul jenggotnya tetap ada jenggotnya ya dan berusaha lebih daripada satu genggam ya eh, kalau dia tidak mampu ya, ya maka jangan digundul ya bukan malah sebaliknya kemudian mengejek orang berjenggot ya. Itu, tidak benar. Sekarang kan kita mengejek sunnah, mengejek ijma ulama, mengejek para ulama, mengejek para ambia' yang mereka apa berjenggot dengan berbagai macam dalih dan syubhat yang tidak benar. Tapi demikian saja kajian kita. Kurang lebihnya semua maaf. Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.